Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Dadang 74 Official. Oke guys, hari ini aku akan bagi-bagi template lagi ke kalian. Untuk jumlahnya ada 10 template yang bisa kalian download. Nah, untuk template ini hanya ada di bagian beatnya saja, jadi kalian tinggal tambahkan sendiri untuk di bagian fotonya nanti sesuai dengan jumlah beat. Nah, untuk penggunaannya tinggal kalian simak saja video ini, karena nanti saya akan berikan tutorial cara menggunakan untuk di bagian template atau di bagian barcode-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Follow juga Instagram aku di @dadang74. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke aplikasi VN-nya. Setelah kalian masuk ke aplikasi VN, di sini pastikan untuk WiFi atau data seluler kalian itu aktif. Nah, di sini selanjutnya tinggal kalian klik tanda kotak di bagian atas. Pastikan di sini kalian sudah mendownload untuk di bagian barcode-nya. Di sini kalian tinggal download saja, untuk link-nya ada di deskripsi, dan di sini kalian tinggal download secara bebas karena tanpa adanya password. Setelah kalian siapkan, di sini tinggal kalian klik saja, pilih salah satu untuk di bagian barcode-nya, lalu tinggal kalian pilih saja. Nah, misal seperti ini, tinggal kalian klik saja download. Oke, setelah penelusuran selesai, di sini tinggal kalian klik use. Nah, di sini tinggal kalian masukkan saja foto atau video kalian dengan jumlah bit yang sudah tertera di sini adalah 37. Jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan foto yang akan kalian gunakan di galeri kalian. Oke, di sini kalau kalian sudah memasukkan dengan total jumlah bit yang sudah tertera di sini, lalu kalian tinggal klik next. Nah, di sini sudah terdapat untuk di bagian preview-nya. Ini hanya sebagai contoh saja. Lalu kalian tinggal klik di bagian tanda yang ini. Nah, lalu kalian bisa edit dulu untuk di bagian fotonya. Jadi kalian bisa edit dulu di sini, tinggal kalian tambahkan untuk di bagian efek atau kalian bisa tambahkan yang lainnya sesuai dengan selera kalian, tinggal kalian edit sendiri. Nah, setelah kalian selesai untuk mengeditnya, lalu kalian tinggal simpan saja ke perangkat, tinggal kalian klik ini dan kalian bisa atur sendiri untuk di bagian exporting setting di sini. Setelah selesai tinggal kalian klik export, lalu videonya otomatis akan langsung masuk ke galeri kalian. Oke, di sini kalian tinggal simak saja untuk preview dari 10 template yang bisa kalian download. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Please, I'm not gonna lie.
Ya kalau dia sampai lagi ya gua. Oke guys, itulah 10 bit atau template yang bisa kalian download. Nah, di sini tinggal kalian terapkan sendiri untuk di bagian efeknya sesuai dengan kreativitas kalian. Oke, aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk diaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video baru. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Follow juga Instagram aku di @dadang74. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.